Halo, abang-abang bompo yang ganteng dan baik hati, tidak sombong dan rajin ngabisin tabungan. Jangan lupa ya, susu brebrek, subrek. Dan ili, keke, like, sah, rere, sare. Buset ya, share kali, malu-maluin gue aja lu. Kan, tulisannya sare, lay. Kakak. Dasar pala besi, selamat menikmati. Sikap lu tuh keterlaluan, tau gak? Dia tuh temen gua. Iya, maaf. Aku kan cemburu, Ai. Ah, udahlah. Mending kita putus aja. Malem-malem gua, tau gak lu? Ganti uang gua 500 ribu yang gua pakai buat bayar kafe tadi. Iya. Yaudah, nanti aku transfer deh. Tapi jangan putusin aku ya, Ai. Nah, begitu dong. Yaudah, gua tunggu transferannya. Loh, kok aku ditinggalin sih? Wah, pas bener, ada Cimeng. Ngapa, Mang? Meng, bikinin gua akun TikTok, Meng. Sekalian ajarin cara mainnya ya. Yailah, aki-aki pakai segala main TikTok. Mau joget bola hop lu, Mang. Hah, apaan? Gimana ngajarinnya ini, kalau kupingnya nolak suara? Kagak, Meng, masa gua begitu? Gua cuma pengen nonton cewek-cewek pada siaran langsung doang, Meng. Lagu-laguan pengen nonton cewek live TikTok. Ntar bini lu ngamuk lu, Mang. Iya udah, ntar gue yang bayarin kopi lu. Udah nih buruan. Lah, coba itu kemana nyambungnya? Lah, akur banget lu berdua, kayak abang adek. Nah, pas bener, udah ada lu. Ilok, berdua kagak ada yang bisa ini ngajarin gue main TikTok. Mang Milan mau ngapain emang, Meng? Dia minta bikinin akun TikTok, Mang. Sama sekalian ngajarin dia. Wah, kak. Mang, main jimbot aja lu, Mang. Jangan segala main TikTok. Nah, boleh deh. Bagaimana kek? Yang penting gue bisa ngeliat cewek-cewek siaran langsung. Dongkol kan? Ini mah kagak masuk kuping kanan, kagak masuk kuping kiri, Meng. Alias ngelos. Yaudah, gimana kek? Yang penting bisa dikit-dikit. Udah sini, saya bikinin, Mang. Waduh, mau kemana lu, Wer? Ngapel dong. Iya, lu jomblo ya? Biasa aja, keles. Nyesel gue nanya. Jomblo emosi. Lah, akur-akur banget ini lu, bertiga. Mata lu. Udah sono lu ah. Gua sumpahin apa ceweknya diambil orang biar enggak ada yang ngatain gua. Agak manjur sumpah lu. Udah ya, gua tewe dulu. Ingat ya, jangan main minyak-minyakan lu pada. Kakak. Kalau lagi sendiri begini, pikiran jadi kemana tahu. Pengen rasanya punya bini biar kagak iseng di rumah. Jadi kangen sama almarhum mak gua. Mak, Jali masih ngerasain kesepian, Mak. Walaupun Jali udah bisa nyari duit sendiri. Andai waktu bisa didaur ulang. Siapa yang ngisiin bawang sini? Buseh, udah kayak peraturan pemerintah lu, Mang. Muncul tiba-tiba. Buseh, bisa aja buaya IKN. Udah, jangan galau mulu lu. Mendingan kita nongrong ayo keluar. Biar gak bete lu, di rumah mulu. Nongrong sekarang, Mak. Udah kagak resep, Mang. Kagak resep ngapa dah? Sekarang, Mak, judulnya doang nongkrong. Kalau udah kumpul, Mak, pada main HP sama nge-game dah. Ya ilah, main game apaan sih gua? Ada nih, game slot. Wah, kek. Udah ayo, siapa tahu dapat info cewek inceran lu. Oke dah, gas. Assalamualaikum, Ing. Waalaikumsalam, ngapanya? Ini, baba lu nyuruh renovasi rumah, Ing. Rumah yang mananya? Rumah yang lu tempatin lah. Kata baba lu, dia kasihan ngeliat lu. Rumahnya jelek katanya. Tau lah, rumah mahnya. Yang penting bisa buat berteduh sama buat tidurnya. Kagak make cakep-cakep. Percuma rumah gede kalau iseng alias sepi. Iya sih, tapi baba lu katanya udah transfer duit itu ke ATM lu. Udah masuk belum? Tau dah, Toing kagak make mBanking semenjak gila slot. Ntar dah, Toing cek. Emang ditransfer berapanya? Katanya sih 200 juta buat renov doang. Ya, mendingan buat modal usahanya. Siapa tahu mulus. Bener sih. Ya udah, entarnya bilangin baba lu dah. Siapa tahu dia setuju. Iya, bilanginnya. Kalau usaha Toing mulus, pasti Toing ganti duitnya lebih dari ini. Agak usah, Tong. Kan baba lu bagi, Tong, bukan minjemin. Udah ya, nya mau masakin baba lu pacak terong. Assalamualaikum. Iya, nya. Waalaikumsalam. Andai Neng Sari kagak egois. Udah gue pakai ini duit buat ngelamar dia. Dia. Tapi enggak apa-apa dah. Kita fokus ke usaha dulu. Siapa tahu kalau lancar, gue bisa ngelamar anak orang.
Iyalah, masa anak genderuwo gue lamar. Ngopi dulu dah kalau begitu. Udah yuk balik. Besok kita kan mau syuting, Den. Ntar dulu nanggung. Udah caranya lu kagak bisa menang lawan gua, pala baso. Ada siapa? Tuh, jalan lu. Mampus lu. Mau kemana lu? Kuda lu. Kakak. Eh, buset. Iya ini. Ya, lu pindahin ini setir gua ya. Mata lu. Kakak. Menangkan gua. Udah yuk balik. Kagak udah. Tadi giliran gua ngajakin balik, lu agak mau. Ya udah, sekali lagi nih ya. Rapin lu gantian. Masa menang anak singa lawan raja tuyul. Kakak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nador. Iya bu, Milanya ada bu. Milanya belum pulang nak. Biasanya sih udah pulang jam segini. Emang gak ngabarin Nador Milanya? Enggak bu, Doer juga gak ngabarin dia kalau Doer mau main. Oh, ya udah duduk dulu nak. Ibu buatin kopi ya buat Nador. Iya bu, makasih. Wah, gini belum pulang. Kemana ya? Gua telepon apa jangan ya? Gua telepon dulu dah, takut ngapa-ngapa di jalan. Buset, agak aktif. Terima kasih ya. Hati-hati di jalan. Itu siapa? Duh, kenapa gak ngabarin sih kalau mau main? Pasti mikirnya enggak-enggak. Itu teman kerja Mila yang. Teman apa teman? Serius, itu teman Mila yang. Terus kenapa HP-nya kagak aktif? Oh iya, HP Mila lobet yang, lupa dicas. Yang benar. Beneran yang, lihat aja nih. Loh, kok hidup sih? Tadi HP aku udah 10% yang. Tuh lihat, bener kan? Tinggal 5%. Datanya sengaja Mila matiin. Biar kagak ada yang ganggu kan, kalau datanya kagak aktif, terus HP-nya sengaja nggak dicas. Ih, nggak gitu yang. Udah, kagak perlu banyak alasan. Abang sadar kok, semua salah abang karena terlalu bebasin Neng. Padahal abang udah percaya 1000% kalau Mila itu setia. Tapi nyatanya apa? Semua gak seperti apa yang abang bayangin bang. Itu teman kerja Mila. Dia ikut lembur sama Mila. Berhubung udah malam, jadi Mila minta tolong dianterin pulang. Soalnya jemputan udah gak ada. Kan ada abang. Kenapa gak chat atau telepon? Udahlah, kagak dihargain gua. Bang, Bang Doer. Aduh, gimana jelasinnya ya? Wah, ya, mata gue udah ngantuk, Mang. Sabar, Ngeveli. Siapa tahu cewek incaran lu lewat. Udah mau jam 12 malam, masa iya dia masih keluyuran? Udah yuk, perut gue kembung ini, Mang. Ngopi sampai 3 gelas. Ntar giliran dagang, ngantuk lagi gue. Iya. Yaudah, balik. Tuh, apa gue bilang, Li? Jackpot kan? No, lu lihat no. Lihat apaan sih, Mang? Leona yang kita cari-cari, medet. Yang mana sih? Kan lu yang kenal, Mang. No, yang lagi di motor berduaan. Bentar, gue mau fotoin dulu. Diam-diam lu ya, jangan kemana-mana. Tenang aja, sayang. Pokoknya kamu abang nikahin. Woi, siapa itu? Ya ilah, norak banget deh ini HP. Masih bunyi teklek aja kalau mau moto. Anu bang, lagi ngasih pap ke cewek saya bang. Oh, suruh video call aja bang, kalau enggak pacarnya. Wah, itu bagus itu. Yaudah, saya video call cewek saya dulu ya bang. Makasih ya bang. Iya, sama-sama. Ganggu gua aja loh. Sampai mana tadi, abang ngomong yang? Buseng deh. Jantung gua sampai dak dikduk daya, takut ketahuan. Untung aja dia kaget curiga. Malahan udah jepit dikit lagi gua, nahan takut. Akhirnya dapat juga barang bukti. Kagak sia-sia, gua dikasih uang jalan, cepet sama Jali. Udah ya, Li, kita balik. Emang, lu abis ngapain, Mang? Nyari nomor togel lu? Udah, pokoknya lu tenang-tenang aja, Li. Urusan asmara lu, serahin ke gua. Dalam waktu 28 jam, cewek inceran lu bakal putus sama cowoknya. Kok bisa? Ini Indonesia, Bung. Semua serba bisa. Wah, cek. Apa kata lu aja dah?
Ayo deh, Kemon,